Terima kasih Datuk Pengerusi di atas kesempatan ini dan mengucapkan banyak terima kasih kepada dua ahli parlimen ahli Dewan Rakyat yang telah terlibat dalam perbahasan ini. Satu isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lumut iaitu berkaitan dengan perbelanjaan OPS Daulat iaitu sebanyak 84 juta sebenarnya yang telah dibelanjakan. Perbelanjaan ini adalah melibatkan perbelanjaan yang melibatkan Angkatan Tentera iaitu berkaitan dengan sewa kenderaan, perolehan raincoat, sewa bor, perolehan peralatan operasi iaitu sebanyak 3 juta, Tentera Darat Malaysia, pergerakan kargo udara, pergerakan carta udara, sewaan khas kapal terbang, rangsum, air minuman, petrol, diesel, peluru dan bahan penutupan yang melibatkan perbelanjaan 61.7 juta, Tentera Laut Diraja iaitu melibatkan perbelanjaan minyak, rangsum, kering, segar dan sajian tunai 13.3 juta dan Tentera Udara Diraja Malaysia melibatkan pengantaran barang rangsum basah dan bahan api dan juga bahan api pesawat yang melibatkan 6 juta. Jadi kalau kita lihat 84 juta itu walaupun mungkin bagi ahli yang berhormat adalah satu jumlah yang begitu besar, tetapi demi mempertahankan kedaulatan negara kita ianya adalah merupakan satu jumlah yang saya rasa munasabah kerana kedaulatan negara itu adalah jauh lebih penting. Keselamatan yang berhormat duduk di sini dalam keadaan selamat, boleh hidup jadi yang berhormat pun adalah kerana pengorbanan yang telah dilakukan oleh Angkatan Tentera kita. Apabila yang berhormat mempersoalkan tentang pengorbanan mereka dan tindakan mereka, itu seolah-olah adalah cuba untuk memperlekehkan tindakan mereka untuk kepentingan negara. Jadi satu lagi berkaitan dengan 5 batalion. Untuk makluman yang berhormat, setakat ini kita ada satu batalion untuk Ops Pasir Utara, ada lagi satu batalion untuk Ops Pasir Selatan dan kita satu di Ladatu, satu batalion di Ladatu dan baru-baru ini akibat ada ketegangan yang berlaku di selatan Filipina kita menambah lagi satu batalion dan kita dalam jangka panjang ESKOM akan mewujudkan beberapa batalion yang melibatkan juga bukan sahaja yang ketentera Malaysia tetapi juga PDRM yang akan diselaraskan bersama untuk kepentingan menjaga keselamatan di kawasan ESKOM. Yang kedua, yang berhormat daripada Sepang ada membangkitkan kenapa tidak ada kertas putih. Seperti yang berhormat sedia maklum, yang berhormat adalah seorang peguam. Kes sekarang mereka-mereka yang terlibat dalam ini sedang dibicarakan iaitu melibatkan SOSMA dan apabila ianya dibicarakan adalah menjadi satu sesuatu yang subjudis kerana kita adakan kertas putih di Dewan Yang Mulia ini. Jadi kita tunggulah selepas kalau sudah selesai nanti kita boleh mengambil tindakan kalau dipikirkan perlu. Jadi selain daripada itu berkaitan dengan NBOS, setakat yang kita tahu bahawa tidak ada konsultan yang dilantik. Cuma ini adalah merupakan pemerkesan ini inisiatif yang dibuat oleh MINDEF iaitu misalnya salah satu daripada inisiatif itu ialah One Malaysia Veteran Recognition Recognition Program iaitu untuk veteran-veteran kita membina rumah yang disediakan peruntukannya oleh Kementerian Awal Bandar dan dibina oleh jurutera Angkatan Tentera dan pusat pemulihan kemasyarakatan iaitu di antara keberkajian ATM dengan PDRM iaitu yang melibatkan Jabatan Penjara dan juga beberapa inisiatif lain seperti program rondaan bersama ATM PDRM, program rondaan bersama ATM PDRM di KLIA, Ops Wawasan, Ops Jelai yang melibatkan ATM dan Jabatan Perhilitan, program remaja berwawasan, program khidmat komuniti brigad sekali lawan khidmat negara dan pengambilan anggota ATM untuk berkhidmat di PDRM ini adalah di antara beberapa yang telah kita inisiatif daripada 14 inisiatif yang kita wujudkan untuk kepentingan negara kita. Satu minit yang berhormat, satu minit penjelasan. Berkaitan dengan masalah kebajikan angkatan tentera tadi dengan apa macam-macam usaha yang dibuat, apakah kerajaan bercadang untuk menambah allowance mereka operasi dan sebagaimana sebab risikonya terlalu tinggi sebagaimana telah dibuat pada pasukan PDRM. Minta penjelasan. Memangnya kita sentiasa mengambil maklum tentang keluhan-keluhan khususnya daripada anggota tentera kita kerana kita sedar tanggungjawab yang mereka harus hadapi
walau bagaimanapun ianya bergantung kepada keupayaan kerajaan kita dari sisi kewangan, dan kita akan mengkajinya dari masa ke masa. Dan ya, Bomat, terima kasih Menteri. Ya, ya, terima kasih. Tadi Timbala Menteri memberi alasan ini adalah berkaitan dengan pertanyaan daripada Sepang tentang pembentangan white paper kepada Parlimen, ya, tentang apa yang berlaku di Sabah. Dan jawapan atau penjelasan daripada Timbala Menteri adalah bahawa ini tidak dapat dibuat sebab kes sekarang berlangsung dan pendakwaan sedang berlangsung, dan ini akan jadi sub judis. Saya minta supaya Kementerian atau Timbalan Menteri kaji semula pendirian itu, sebab kalau kita ambil logik itu, bermaksud kerajaan tak akan buat apa-apa sehingga penghabisan pendakwaan. Dan kalau kita pakai hujah sub judis itu, bermaksud kalau ada rayuan oleh mana-mana pihak, itu akan bermaksud beberapa tahun lagi ini akan berlarutan. Dan kerajaan kalau tak mau dengar ini, kalau nak sambung besok pun boleh, kalau nak buat sekarang ya, boleh, tapi dengar dalam penjelasan. Habiskan ya. Nah, okay. Saya tanya pada menteri lah ya, bukan pada lain-lain ya semua. Ya, yang lain tu kena. Jadi kita kena pakai logik pada hujah itu. Bermaksud beberapa tahun rakyat Malaysia takkan dengar, dapat baca atau dengar daripada kerajaan melalui kertas putih ini yang sangat penting. Kertas ini sangat penting ya. Baik. Jadi saya minta pendirian ini kena dikaji semula, dan kita pun kena faham apakah prinsip sub judis ini. Kertas putih adalah pendirian kerajaan, itu kerajaan akan menentukan fakta dan sebagainya. Ya, itu tak akan ganggu apa yang berlaku di mahkamah. Mahkamah adalah pendakwa. Pihak pendakwa akan memberi keterangan melalui saksi ya, dan apa-apa tentang kesalahan. Jadi itu tak kena mengena dengan satu sama lain. Jadi saya minta ini difikir semula, sebab pembentangan kertas putih dalam parlimen adalah sangat penting. Bukan saja baik untuk kerajaan, baik untuk rakyat ya, semua pihak. Jadi saya minta ini dikaji semula ya. Terima kasih. Ya, habiskanlah. Terima kasih yang berhormat. Apapun tindakan kerajaan, ianya adalah bergantung kepada nasihat yang akan diberikan oleh peguam negara. Oleh sebab itu, dalam soal ini, setakat ini kita masih lagi berpendirian bahawa kes ini masih lagi di dalam perbincangan mahkamah, maka kita belum dapat memukakan kertas putih sehingga sesuatu keputusan lain akan dapat dibuat masa akan datang. Saya itu saja yang berhormat di atas perlibatan yang berhormat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya minta jawapan nombor dua tu. Sebanyak 50 juta diperlukan. Sorry yang berhormat. Sama. Untuk perbelanjaan 50 juta itu ialah diperlukan bagi perolehan alat ganti dan operasi pertahanan ruang udara, iaitu melibatkan perolehan ordnans pesawat F-18 melalui kontrak foreign military sales yang bernilai 10 juta, dan juga senggaraan pesawat helikopter EC-725 yang melibatkan 10 juta yang diperlukan. Dan satu lagi ialah senggaraan ke-12 pesawat BBJ-737 yang bernilai 20 juta dan perolehan bahan agak 10 juta. Jadi inilah antara peruntukan-peruntukan yang diperlukan untuk keperluan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Terima kasih yang berhormat. Ya. Dari 50 juta diminta. Syarikat-syarikat yang diberikan ni, kita nak tahu siapa dia. Tolong jawabkan siapa kah? Adakah ada open tender dan sebagainya? Ya, tak boleh. Saya minta Menteri menjawab benda tu. Tadi Menteri tadi tak dengar lah, minta maaf. Saya bagi, untuk detail saya boleh bagi jawapan bertulis lah. Terima kasih.